gimana nih? Kulit gue bagus. Udah jadi oke. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilar di hari ini. Ya, seusai Rizky Wilar memberikan hadiah istimewa. Dapat hadiah istimewa apa guys ya? Ya, bear jantungan gak tuh ya. Karena resmi hari ini Rizky Wilar nyatanya di monversary-nya membeli mobil Ferrari milik Kombas. Wow, tuh lihat. Ya, udah diperbaiki mobilnya guys, dihapusin yang namanya tanda tangan yang banyak banget tuh, karena udah resmi milik Rizky Wilar. Tentu hal ini sangat menarik sekali, apalagi entar malam Rizky Wilar akan tampil bersama dengan si Doi. Kalian pastinya udah nggak sabar saking banyaknya surprise di hari ini. Di manakah mereka akan tampil bersama? Ya, di Indosiar, tepatnya di Lida 2021 70 besar grup 6 putih guys. Pada nggak sabar bukan? Tak nanti jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat, sebagaimana disampaikan oleh Bu Siwi yang ia mengungkapkan di feed Instagramnya. Para duta provinsi selain memiliki cengkok dangdut yang sangat bagus, ketika ditantang oleh dewan juri untuk bisa menyanyikan lagu genre lain, ternyata mereka bisa. Bakat-bakat yang luar biasa dalam usia yang muda-muda. Malam hari ini kita akan saksikan penampilan duta dari provinsi Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, NTB, dan Sumatera Utara. Juri putih yang bertugas malam ini adalah dedek kesayangan Lesti Kejora, Vildan, Reza, dan fashion guru Formal. Wah, tentu kita bertanya gimana dengan hostnya? Host-host yang super lucu dan jahil malam ini akan ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Rara, Jirayut, dan tentu ini yang kita tunggu guys, kakak kesayangan kita Rizky Wilar. Kasihan kakak Rizky Wilar kemarin sakit, semoga hari ini sudah sembuh jadi bisa sepanggung lagi dengan Dedek Lesti Kejora ya kak. Dedek Zozi dan para Leslar lover sudah kangen dengan kakak lo. Lalu gak ketinggalan pula sahabat duta yang selalu memeriahkan malam. Yang bertugas malam ini adalah cowok-cowok kece dari JD11, Faul, Gunawan, Rias, Rituan, dan Hari Putra. Dukung terus duta pilihan sahabat agar tidak tersenggol dari panggung Lida malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, hanya di Indosiar dan video.com. Wow, tentu seru sekali guys. Rizky Wilar malam hari ini akan tampil bersama Lesti Kejora sebagai juri putih dan jadi hostnya. Apalagi seusai Rizky Wilar ya mendapatkan kado istimewa, yakni apa dia? Mobil mewah Ferrari. Tentu malam ini semakin indah, pasti geber-geberan. Atau barangkali entar malam Lesti dan Wilar berangkat bareng pakai mobil mewah itu. Gimana rasanya kita sendiri yang akan menonton acara tersebut sudah ada di duksel sebelum acara itu dimulai ya. Keseruan Rizky Wilar geber-geber mobil guys, mobil baru tentu bikin kita sudah nggak sabar menunggu. Apalagi perhatian saling support satu sama lain seperti ini bikin kita pastinya makin sayang pada idola kita ini, yakni Lesti dan Wilar yang selalu menarik hari-harinya untuk kita ikuti bersama. Apalagi keseruan entar malam, so pasti bakal bikin kita semua seneng dan baper abis.
di masih suasana monversary yang ke-8 bulan. Ya, semoga apapun yang mereka rencanakan di tahun ini dan apapun yang mereka inginkan di tahun ini, termasuk ya mobil mewah yang diidam-idamkan di Skibilar udah kebeli, tinggal selangkah lagi, yakni mereka memantaskan diri, memantapkan hati untuk menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lain sebagai pasangan suami istri. Tentu dengan host-host julitanan manja di malam hari ini, semuanya akan terkuak, semuanya akan terbuka lebar. Jadi tinggal kalian tunggu saja acara ini ditayangkan entar malam, guys. Tetapi agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar entar malam, tentu kalian harus selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terbaper Lesti dan Bilar. Ya, apalagi saat geber-geber mobil mewahnya. Ya, selamat untuk Rizky Billar dan Dede Lesti. Apa yang mereka inginkan bisa tercapai di bulan hari ini. Ya, dan di hari ini. Dan semoga juga apa yang mereka rencanakan, yakni menikah di tahun ini, juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa juga, guys. Itu saja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.